Waduh, hujan mas bro, hujan. Aduh, ini harus cari tempat ini, cari tempat. Wih, cari tempat ini. Aduh, aduh, aduh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Justinus Nugroho. Tadi di sini hujan mas bro, cuman hujannya hanya bentaran doang. Saya asli tadi di prank. Sekarang cuacanya panas lagi nih. Tadi sudah mendung, sekarang panas lagi. Gak jelas cuacanya. Padahal tadi rencananya mau melipir sebentar di sekitaran Gading Serpong ya. Memang ini masih Gading Serpong juga. Hanya tadi mau mengarah ke BSD. Ya, BSD Alam Sutra. Cuman tadi lihat kondisinya mendung, takut enggak keburu juga. Kebetulan nih mau ke arah kota ya. Tadi sih pengennya muter-muter aja, karena udah lama enggak lewat jalur sana ya. Di sebelah kiri itu apa ya, kalau saya bilang sungai, iya sungai, iya danau juga iya, sungai Cisadane, danaunya Danau Serenade, seperti itu tulisannya. Saya balik lagi ke jalur ini. Teman-teman yang pernah nonton video-video saya sebelumnya pasti sudah pada tahu ya. Ya, mudah-mudahan aja nggak ada kejadian seperti yang kemarin lagi. Sebenarnya paling males nih kalau sudah lewat jalur sini ya. Macetnya itu nggak kira-kira, kadang nyampe beruntun. Jadi kita pun di atas motor berasa pegel ya. Kalau capek sih nggak, hanya pegel aja. Jadi bentar-bentar gas, terus bentar-bentar rem lagi, gas lagi, rem lagi. Duh, ini masih mending nih, motor saya Matic. Kalau motor gede atau kopling, waduh, pegel nih, pegel tangan saya.
alasan lewat jalurnya lagi sebenarnya pengen lihat kondisi jalan yang sebelumnya diperbaiki dan bikin macet total di jalur ini ketika jam sibuk ya. Seharusnya sih sudah selesai. Jangan-jangan belum selesai ini. Wah bener, Mas Bro, belum selesai. Belum selesai. Pekerjanya pun gak ada ini. Gimana mau cepat selesai? Oke. Ada petugas juga dari Disub yang jagain. Asli tadi kalau oke, ini kok disekat. Jadi kalau jam sibuk lumayan macet ya di titik tadi. Pada ditutup itu Taman Gajah. Tapi seru juga kali ini, nggak tahu kenapa. Jadi atau mungkin sudah lama ya nggak lewat jalur ini. Yang kedua juga pas ini kondisi jalannya nggak terlalu ramai kendaraan. Oke, kita ke kiri. Nah, saya selalu, setiap kali lewat jalur ini tuh gimana ya rasanya? Di sini di pertengahan jalannya ditumbuhi pepohonan. Jadi kalau siang hari itu enggak terlalu panas ya. Jadi agak teduh. Mantep dah. Jalan yang seperti ini ya. Jadi suasananya asri, mengurangi polusi juga. Oke, Mas Bro, terima kasih telah menonton video ini. Kita lanjut lagi vlog saya.
di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya. Terima kasih juga yang sudah like dan subscribe di channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya, monggo ya, ditekan tombol yang berwarna merah, tombol subscribe. Gratis ya teman-teman. Oke, next time kita jumpa lagi dengan tempat yang berbeda. Nggak tahu nanti kondisinya siang hari atau malam ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit, terutama di masa pandemi ini. Tetap jaga prokes, jangan sampai kendor. Mantap jos buat kalian.